Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemasangan mursa, guys. Jadi nanti kita akan persiapan untuk menanam timun. Jadi agenda hari ini kita melakukan pemasangan mursa. Bagaimana caranya memasang mursa dengan baik dan benar, dan bagaimana caranya agar efisien waktu, kita nanti akan lakukan di sana. Namun sebelum itu, tetap di channel Mandalika Garden, guys. Like dan subscribe jangan lupa. Let's go. Untuk pemasangan mulsa yang dibutuhkan, yang pertama adalah penjepit mulsa, guys. Ini kalau saya pribadi memakai bambu. Untuk ukurannya sekitar 30 cm ini, bambu dipotong, dibilah, kemudian di ujungnya dibuat tajam. Jadi bisa untuk menusuk mulsa agar terkait, guys. Selanjutnya bambu penjepit tadi yang sudah jadi kita bawa ke lokasi, guys, untuk dipakai penjepit mulsa. Selanjutnya kita mulai pemasangan mulsanya, guys. Kita mulai jepit dari ujung bulutan sebelah sana paling ujung. Kita tarik mulsa beberapa meter, guys, agar tidak mengumpul di ujung gulutan. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengatur penjepitan mulsa. Setelah bagian ujung bulutan kita jepit, guys, kita tinggal berjalan untuk menarik mulsa. Kemudian nanti kita potong dengan gunting, guys, bisa juga dengan alat lain mungkin. Ini adalah bagian terpenting dari pemasangan mulsa ini, guys, karena ini yang paling menentukan baik ataupun buruk ketika kita memasang mulsa. Rahasianya adalah harus ditarik kuat-kuat agar nanti terlihat rapi ketika kita menjepit dengan jepitan bambu. Thank you.
Langsung lo, cocok-cocok video ini, jangan lo. Ini adalah langkah terakhir kita, guys, dalam melakukan pemasangan musa. Setelah ujung kanan dan ujung kiri kita jepit, ini tinggal yang tengah saja. Dan ini meski rapi dan idealnya memang dua orang untuk menghasilkan kerja yang lebih baik. Karena dengan dua orang bisa apa ya, minimal bisa mengetahui kalau ini tidak pas. Itulah teman-teman petani di seluruh Indonesia, agenda kita bagi ini dalam melakukan pemasangan mulsa telah selesai. Dan seperti inilah hasilnya. Dan mungkin teman-teman dari petani lain mungkin punya versi lain, ya silakan saja, ini hanya versi kita saja. Dan terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.